Persaingan badminton terbuka Hong Kong 2024 beregu wanita negara Pelitan M. Tinah mencipta sensasi apabila menjuarai saingan menewaskan gandingan dari China. Mereka mengenepikan Liu Shengshu Tan Ning dalam tempoh 38 minit sekaligus meraih kejuaraan pertama musim ini. Pada aksi final, Pelitinah yang menghuni ranking ke-8 dunia turun dengan corak permainan agresif untuk menang set pertama 21-14. Permainan pantas ditampilkan gandingan negara pada set kedua berjaya memaksa lawan melakukan banyak kesilapan mudah. Seterusnya menang 21-14. Kejayaan ini sekaligus menamatkan kemarau kemenangan Pelitinah di jelajah dunia Persekutuan Badminton Dunia BWF yang kali terakhir diperoleh 2 tahun lepas. Kali terakhir mereka meraih gelaran juara ialah pada Terbuka Perancis 2022. Sementara itu, M. Tinah menghadiahkan kemenangan ini sempena sambutan Hari Malaysia esok. I think previously in the Korea Open, we made Independence Day by making it to the finals, but we couldn't get the title. But I think God gave us another opportunity. We're really happy that we got the title today, so it's also another gift for Malaysia. So happy Malaysia Day. Baik, beralih ke perkembangan bola sepak. Penjaga gol Kedah Darul Aman FC KDFC Kalamullah Al-Hafiz Makrawi menamatkan kontrak secara persetujuan bersama pasukan. Perpisahan itu diumumkan KDAFC dalam satu kenyataan menerusi laman Facebooknya hari ini. Menurut KDAFC, selepas beberapa perbincangan mendalam antara Kalamullah, barisan kejurulatihan dan pengurusan klub, kesemua pihak memutuskan untuk membawa haluan berbeza. Sementara itu, sang kenari akui terpaksa membuat keputusan sukar melepaskan Kalamullah yang kini berada di puncak prestasi. Penjaga gol berusia 29 tahun itu berjaya membantu KDAFC layak ke peringkat separuh akhir Piala FA musim ini. Kemelut isu tunggakan gaji sejak beberapa bulan lalu menyebabkan beberapa pemain utama KDAFC memilih untuk menamatkan kontrak lebih awal dan beraksi bersama pasukan baru. Malah pemain utama pasukan juga tidak turun menjalani sesi latihan sejak beberapa hari lalu. Sementara itu, Ketua Jurulatih KDAFC Muhammad Nafusi Zain berharap pihak pengurusan segera menyelesaikan masalah dalaman klub. Ini bagi mengelakkan sang kenari menjadi pasukan belasahan musim ini. KDAFC terpaksa menggunakan khidmat pemain muda ketika tewas 0-5 ke atas Kuala Lumpur KL City FC dalam aksi Liga Super semalam. Dalam pada itu, Nafusi tidak menolak kemungkinan beberapa pemain utama akan meninggalkan pasukan mengikut langkah Habib Harun, Fikri Cik Soh dan terbaharu penjaga gol Kalamullah Al-Hafiz. Kejuaraan motosikal Asia ARRC di Litar Antarabangsa Sepang Petronas. Pelumba negara Azroi Hakim Anwar merangkul gelaran ketiga dalam saingan berprestij itu selepas menjuarai kelas Super Sport 600 pada perlumbaan 2 pusingan 5 hari ini. Oh, alhamdulillah, bagi tim ini adalah salah satu keputusan yang baiklah untuk tim, untuk championship overall juga. Dan bagi saya semalam saya agak kecewa juga kerana tak dapat berada di atas podium, hanya berada di tempat keempat. So hari ini saya bermati-matian nak berada di hadapan lah. So alhamdulillah ada rezeki hari ini berada di tempat pertama. Kemenangan ini membolehkan Azroi memperbaiki catatan sekadar menamatkan perlumbaan satu semalam di kedudukan keempat. Sementara itu, tempat kedua dan ketiga menjadi milik dua pelumba Astra Honda Racing, Muhammad Adinanta Putra dan Veda Ega Pratama. Azroi kini menduduki tangga ketiga keseluruhan selepas mengumpul 122 mata. Baik saudara, sekian berita perdana Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Saya Nurul Zahira Razi, assalamualaikum. Salam sejahtera.